Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak tahu bumbu tauco. Siapkan tahu putih. Bude memakai sekitar 10 potong tahu putih yang sudah dibelah menjadi segitiga seperti ini. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit. Semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan. Tambahkan cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Kemudian tambahkan air secukupnya dan siap dihaluskan. Lanjut goreng tahu putihnya sampai berkulit, sampai kecoklatan. Kalau teman-teman ada tahu kulit atau tahu magel, tidak perlu digoreng ya teman-teman. Ini karena Bude ada stoknya tahu putih, jadi digoreng dulu supaya tahunya berkulit. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Ini tahu sudah kecoklatan, sudah berkulit, segera angkat dan tiriskan. Lanjut, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Memakai minyak goreng bekas menggoreng tahu, dikurangi, digunakan secukupnya. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum, sampai tidak berbau langu lagi. Bumbu sudah setengah matang, masukkan 3 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis. Digongsreng-gongsreng kembali sampai bumbu benar-benar harum. Ini bumbu sudah harum, masukkan 2 sendok makan tauco. Ini bumbu sudah harum, sudah mengeluarkan minyak. Masukkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Karena tauco sudah asin, tidak perlu terlalu banyak garamnya. Setengah sendok makan kaldu jamur dan setengah sendok makan gula pasir. Tambahkan kecap secukupnya, tingkat kemanisan sesuai selera. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kalau kuah sudah mendidih, masukkan tahu yang sudah digoreng. Diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata dan pastikan tahu terendam kuah semua ya teman-teman, supaya bumbu meresap sempurna. Sebelum ditutup, koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Kemudian ditutup dan dimasak sampai kuah agak menyusut. Dan ini kuah sudah menyusut, bumbu pun sudah meresap sempurna ke dalam tahunya. Diaduk-aduk kembali. Ini sudah matang. Siap disajikan. Tahu bumbu tauco. Menu sederhana, bumbunya sangat lekoh dan medok, pastinya bikin boros nasi. Teman-teman wajib coba loh. Cocok banget buat lauk menu harian. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, tahu bumbu tauco siap dinikmati. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.